Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Yang ulun hormati Bapak Sekda Kalimantan Tengah dan siapa Pak Rektor dan seluruh alim ulama terutama Ketua MUI Kalimantan Tengah dan habaib-habaib yang ulun muliakan. Maju bib. Faddal taqaddam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita berkumpul di masjid ini dalam bulan Rajab ini. Kebetulan di bulan Rajab ini kita memperingati Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekalian haul Abah Guru sekumpul. Sekalipun malam ini adalah malam terakhir dari bulan Rajab dan juga akhir daripada haul Abah Guru sekumpul yang ulun saruan ke sini, mundi lain masih ada. Nah, jadi walaupun mengadakannya di akhir bulan Rajab, jadi waman ta'akhkhara fala itsma 'alaih, bukan berarti terlambat itu ada mengandung dosa, tidak. Jadi keamal kebaikan itu tidak ada mengandung dosa apabila sekalipun terlambat. Waman ta'akhkhara fala itsma 'alaih. Kita berkumpul sini dalam rangka satu hati, artinya satu cinta kepada Abah Guru sekumpul. Jadi hadis tentang cinta itu, almar'u man ahabba, itu asal usul perkataan Nabi itu ketika Nabi itu sedang khutbah, kemudian datanglah Arab Baduy, itu sedang Nabi khutbah menanyakan. Kebetulan Nabi khutbah itunya cerita tentang nanti hari kiamat. Jadi yang ditanyakannya, mata sa'ah ya Rasulullah, sedangkan Nabi sedang khutbah. Jadi diantara sahabat-sahabat itu, ya bahasa kita sangit gitu, nah ini kada beadab, sedangkan Nabi lagi khutbah batakun. Jadi Rasulullah sedang khutbah inya batakun mata sa'ah, pabila pun hari kiamat itu, dan diulangi hampir 3 kali sehingga para sahabat itu sangit gitu nah. Tetapi ketika Nabi menjawab akan pertanyaan daripada Arab Baduy tadi, pabila hari kiamat itu, kemudian ditanya Nabi, ma'adatta, apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu? Nah, lalu jawaban oleh Arab Baduy ini, aku tidak ada punya persiapan kecuali cinta kepada Allah. Jadi jawaban cinta kepada Allah itu, kemudian Nabi berkata, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu berserta dengan orang yang dicintainya. Sehingga ini hadis yang mana sahabat tadi artinya sangit tarik kepada Arab Baduy tadi dengan mendengar akan hadis almar'u man ahabba ini, merupakan hadis yang sangat menggembirakan kepada sahabat di waktu itu. Jadi cinta kepada seseorang itu, cinta kepada orang soleh, cinta itulah yang diharapkan sebagaimana
Nabi Allah Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Jadi Nabi Allah Yusuf itu setelah mendapatkan kekuasaan sebagai raja di masa itu dan berkumpul seluruh keluarga di sanak Sidin dan orang tua Sidin, setelah mendapatkan beberapa kenikmatan itu, yang diminta hanya dua. Satu, mati beriman. Yang kedua, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Disinilah almar'u ma'aman ahab, karena cinta kepada orang soleh itu. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini karena tadi satu hati cinta kepada orang soleh, kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh itu. Itu jualah tujuan hidup kita, sebagaimana doanya Nabi Allah Yusuf tadi. Lalu kemudian kita di bulan Rajab ini kita tinggal cuma satu malam. Malam esok sudah malam satu Syaban. Lalu ulama itu menganjurkan kepada kita di bulan Rajab ini banyak-banyak minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi bulan Rajab, anjuran yang diperbanyak pengamalan di bulan Rajab yaitu minta ampun, baca istighfar dan lain-lainnya. Jadi kita yang beriman ini alhamdulillah cinta kepada Allah Ta'ala, ketika kita minta ampun, minta ridha kepada sesama, terutama kepada Allah Ta'ala, fatubu ila bari'ikum, bertaubatlah kepada pencipta. Ila bari'ikum itu maknanya khalikikum. Jadi bertaubatlah kepada Allah sang pencipta kita. Jadi sedangkan orang kafir yang sepanjang umurnya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian di akhir hayatnya beriman, maka semua dosanya itu diampuni. Allah Ta'ala berfirman, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Itu ayat Al-Quran menceritakan orang yang kafir yang sudah sekian tahun hampir akhir hayatnya tidak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi ketika di akhir hayatnya beriman kepada Allah Ta'ala, maka diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Apalagi kita yang sudah beriman ini. Jadi yakin ajalah, begitu kita merendahkan diri, merasa bersalah, tahu diri itu, jauh daripada nabi-nabi dan rasul, jauh daripada orang-orang alim dan orang-orang soleh, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan harapan, dengan berkat-berkat orang awliya solehin, kita diampuni, terutama di bulan Rajab ini. Bukti pengampunan Allah Ta'ala itu sebagaimana apa yang diajarkan oleh Abah Guru, terlebih dahulu kita mengampuni kepada sesama kita. Kalau kita Yusidin, di hati kita lapang dada dengan orang-orang yang berbuat salah, kita mengampuni, memaafkan, maka itu adalah bukti kalau Allah Ta'ala mengampuni kepada diri kita. Itu semua cerita perilaku Abah Guru itu ada dasar hadisnya. Ketika Nabi menanya kepada sahabat, Ata'jizu ahadukum antakuna ka'abi dom-dom. Apakah engkau sekalian para sahabatku ini tidak bisa menuruti seperti Abi Dom-dom? Jadi ujar sahabat, apa gerang itu Abi Dom-dom? Abi Dom-dom itu ujar Nabi, setiap inya mau guring, sebelum inya guring, inya minta kepada Allah Ta'ala semua orang yang bersalah atau orang yang berbuat tidak baiknya supaya diampuni. Begitu juga ketika bangun guring, inya minta jawalan, ya Allah, Tuhan, ya Allah, ampunilah selain diriku orang-orang yang berbuat salah, orang-orang yang berbuat tidak baik kepadaku. Nah itu perilaku Abi Dom-dom. Jadi kalau Abah Guru, aku Yusidin, tahu aja Yusidin, orang-orang neng artinya berbuat kada baik, tapi itu seperti jasadku, tapi itu di bagian tangan sebelah kiriku. Artinya apa?
Inyatah ya Sayyidin, sebelum inya berucap minta ampun, minta maaf. Artinya, sebelum inya berucap minta ampun dan minta maaf kepada Sayyidin, aku Sayyidin sudah memaafkan dan mengampuni. Jadi seperti ata'jizu antakuna ahadukum antakuna ka'abi dhamdam. Jadi sahabat Rasulullah diajarkan Rasulullah seperti itu, seperti ada contoh ka'abi dhamdam, maka tidak mungkinlah. Artinya ada di akhir zaman ini orang-orang yang bersifat seperti sahabat itu. Jadi itulah di antara sifat abah guru seperti sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semua itu daripada sifat-sifat yang mulia itu tidaklah didapat, tidaklah bisa bersifat yang mulia itu tanpa ada ilmu dan ada guru. Jadi abah guru itu sebelumnya mengaji dulu, kemudian ada gurunya yang membimbing. Jadi semuanya itu tidak terlepas daripada kita di bulan Rajab ini sering mendengar ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi yang ulun ambil, ulun tarik daripada dua ayat ini, satu subhana, yang kedua bi 'abdihi. Subhana itu maha suci. Artinya Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi, maha suci, tapi punya kemampuan dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala, bagi mengangkat seseorang, bagi menjalankan seseorang. Asra menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi apa kalimatnya? Begitu menyebut Nabi yang dimuliakan, yang dia paling dikasihi oleh Allah Ta'ala, bukan dengan Rasulnya, bukan dengan Habibihi, bukan dengan Khalilihi, tapi dengan kalimat bi'abdihi, dengan hamba. Jadi ini Allah Ta'ala maha suci, ini hamba. Artinya apa? Kita ini orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah Rasulullah aja disebut dengan hambanya, mana mungkin kita seperti orang yang Nasara dan Yahudi. Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Artinya orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu anak Allah, orang Masih itu mengatakan Nabi Isa anak Allah. Waqalatin Nasara al-Masih ibnullah. Artinya ini Allah yang maha suci, ini hambanya. Nah itu diambil daripada kalimat ini subhana, ini abdihi. Kemudian sifat hamba itu setidaknya itu ada empat. Jadi Imam Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi, perguruan daripada Ibnu Athaillah, Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi itu ya perguruan Ibnu Athaillah, ya perguruan Imam Busiri. Sidin tidak punya karya. Abi Abbas itu ketika ditanya apakah pian ada punya karya pengarangan kitab, jawaban Sidin ashabi kutubi, jadi sahabatku itulah, muridku itulah kitab-kitabku Sidin. Nah lalu murid Sidin di sini ialah Ibnu Athaillah At-Takandari, pengarang kitab Hikam, dan diantaranya ada Lata'iful Minan dan lain-lainnya. Di situ mengatakan tentang hamba ini, karena ini kitab Hikam tentang orang yang salik, yang menuju kepada Allah Ta'ala, berkataannya tahakkok bifakrika yumiddaka bighinahu, tahakkok bijahlika yumiddaka bi'ilmihi, tahakkok bidha'fika yumiddaka biqudratihi, tahakkok bidhullika yumiddaka bi'izzihi. Artinya apa? Begitu seseorang hamba itu merasa akan benar-benar fakir, karena itu sifat hamba fakir, yang sugih hanya Allah, yang sugih yaitu Allah Ta'ala, ghaniyun karim. Itu satu. Yang kedua, hina, yang mulia hanya Allah Ta'ala. Yang ketiga,
Bungul yang sugih hanya Allah Ta'ala. Bungul yang alim hanya Allah Ta'ala. Jadi fakir, hina, jahil, yang terakhir lemah, dhaif, bidhafika yumiddaka bighinahu. Nah, dari empat sifat hamba ini yang ulul lihat apa yang terjadi berlaku kepada Abah Guru Sekumpul itu berlaku. Sidin fakir, begitu fakir, benar-benar rasakan fakir, sehingga yang sugih itu Allah Ta'ala. Bukti kalau hamba itu fakir, fakir yang di dalam kitab-kitab itu yang terpuji, tentu mempunyai sifat fakir. Yang diantaranya tanda fakir yang terpuji itu ialah mempunyai sifat sabar, ridha, qanaah. Paling kadar tiga ini. Jadi ridha terhadap takdir Tuhan bahwa secara zahirnya tidak mempunyai harta benda, sabar dengan keadaan itu sehingga tidak keluh kesah, qanaah dengan apa yang ditakdirkan Tuhan fakir tadi, sehingga tidak meminta ke kiri kanan muka belakang. Nah, itu sifat fakir. Apa yang ada di akhlaknya Abah Guru. Kemudian ketika sesudah fakir kemudian mendapatkan harta, nah itu tentu mengetahui ini hanyalah titipan. Gitu. Jadi sifat fakir pada kenyataannya yang sebenarnya tahakok bujur-bujur meresap di diri, kemudian begitu mempunyai ada harta, disinilah membuktikan dengan harta itu tidak bakhil, tidak engken, karena ini hanya titipan daripada Allah Ta'ala. Jadi halnya beliau itu ketika memberi akan hadiah berupa entah duit atau apa, itu ucapan sidin apa? Ini sidin ampuni kam jua. Artinya secara hakikatnya ini memang harta hanya melewati sidin, milik adalah siapa yang menerimanya. Sehingga di situ pulalah bukti orang bersifat fakir yang memandang Allah Ta'ala yang sugih itu, inya tidak takut miskin. Pada zahirnya miskin, pada ketika dapat harta inya tidak takut mengeluarkan. Nah, maka itu ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim, tidak takut padanya, tidak takut fakir miskin. Itu baru satu sifat hamba. Kemudian kemuliaan. Jadi mungkin melihat bagaimana orang memuliakan sidin, bukan berarti dengan kemuliaan itu menang dirasakan sidin. Jadi kemuliaan ini berkaitan dengan bidhafika, lemah. Jadi sehingga dengan sidin bersifat lemah dan bersifat hina pada pandangan diri sidin, yang sidin pandang adalah Allah Ta'ala yang bersifat mulia, kemudian yang kuasa dan kudrat itu Allah Ta'ala. Disitulah duduknya ayat Quran, wa ufawwidhu amri ilallah. Ketika mendapatkan sesuatu duka cita, itu semuanya menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Nah, disinilah terjadinya sidin dapat fitnah, dipadahkan orang sesat. Nah, waktu itu aja sidin, ketika aku sidin dipadah orang sesat itu, tidak kosot ta'arut ta'in, tahun sekitar tahun 65 sebelumnya, aku itu aja sidin di rumah pun disuruh keluar dari kuitanku. Nah, tapi sidin apa? Sabar, tenang. Sehingga sidin berjalan keluar, kemudian di mana sidin guring, di Pak Imaman, di Manggar Darul Aman, di higanya itu ada pangarannya mihrab lah, di higanya mihrab. Di situ sidin selama tiga bulan juga itu jualan sidin, atau alhamdulillah mahapal
Quran. Tuntung tamat selama 3 bulan menghafal Quran. Jadi ini bukti wa ufawwidu amri ilallah, menyerahkan segala sesuatu itu karena yang mulia, yang kuasa hanya Allah Ta'ala. Bukti ini ditarik oleh Allah Ta'ala dengan fitnah tadi, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Jadi Allah Ta'ala itu menarik kepadanya siapa yang dikehendakinya, tapi tentu dengan fitnah tadi. Begitu ditariknya sehingga mendekat kepada Allah Ta'ala, bukti mendekat kepada Allah Ta'ala ialah menghafal Al-Quran. Hafal dalam 3 bulan ya Sidin. Jadi bukan berarti bah dipitnah orang itu lalu mencari kawan, mencari jalan hendak membalas dendam, kata wa ufawwidu amri ilallah. Nah itu sifat hamba. Nah belum lagi, mohon maaf, ulun dimanapun ulun berada menceritakan tentang abah guru itu, ulun tidak menceritakan tentang karamat. Kalau kita mendalami karamat itu asal daripada kalimat kaf ro mim karama. Karamat itu akan didapat apabila orang dimuliakan Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang dimuliakan Allah itu orang yang takwa, baru mendapatkan karamat. Jadi akram, kalimat akram di dalam Al-Quran itu hanya ada dua. Satu kepada atqa, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi atqakum itu, jadi kalau kita ada ayat Quran, uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi disiapkan surga itu bagi orang yang takwa. Orang takwa itu siapa? Uiddat lil muttaqin. Lil muttaqin alladzina yunfiqun. Alladzina yunfiqun ini orang yang menginfakkan hartanya, bisarra iwadzarra, di dalam keadaan lapang dan apa? Dorra, dalam keadaan pas-pasan lah gitu dah. Nah, ini akhlak itu pun seperti yang ada dalam Al-Qur'an itu ada juga dah Abah Guru. Jadi buktinya waktu Sidin dalam keadaan miskin itu sudah dilatih oleh orang tua untuk berhadiah. Sidin tulak mengaji, disuruh kuitan Sidin besangu minyak gas. Setidaknya kadambari iduit minyak gas barang pakai mengaji. Kemudian begitu menjadi guru, dari kondisi tidak mampu kemudian ada berlebihan, itu sebagaimana ulun ceritakan, begitu menjadi guru mendapat gaji itu dibagi-bagi kepada murid-murid Sidin yang kada mampu. Itu di waktu sedang kada mampu. Setelah mampu bang, setelah mampu itu kitabnya ditukarakan Sidin. Seperti dulu kitab Tanbihul Mautarin karangan Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kemudian itu di keraton isu kumpul Syarah Ainiyah, lebih tebal lagi karangan Ahmad bin Zain al-Habsyi, matannya karangan Habib Abdullah Haddad. Belum lagi dari semenjak di keraton itu tuh mengarahkan kitab, dari semenjak habis maulitan itu, tuntungan maulid sebelum memulai baca tafsir diberi makani terus, bukan cuman seminggu atau dua berturut, kada, tahun-tahunan. Belum lagi Sidin sebagai bukti berterima kasih. Nah ini mungkin kada kita kepada bini-bini paguruan Sidin nang ulun tahu Sidin hadiah itu. Sidin wafat di bulan Rajab, kalau tidak salah di bulan akhir Jumadil Awal ke Jumadil Akhir, Jumadil Awal lah. Itu yang terakhir Sidin berhadiah kepada bini-bini guru Sidin, saikung orang 50 juta kali 12. Nah itu bukti Sidin berterima kasih, bersyukur kepada bini-bini paguruan Sidin. Bukan paguruan aja,
bini Sidin pun, padahal nih guru-guru Sidin nih, kayak guru Husin Qadri itu berapa tahun wafat nih, tahu nih sama orang Tunggulirang. Tahun berapa? Kayak tahun 60-an berapa guru Husin Qadri meninggal, dapat juara yang terakhir. Sidin meninggal 2005, nah sudah 30 tahun tetap. Nah itu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Nah kemudian wal kaadhimina al-ghayza wal 'aafina 'anin-nas. Menahan diri daripada marah ketika orang mendengar sesuatu yang katakanlah orang menyambati. Jadi bahkan Sidin itu kepada orang-orang yang menyambati Sidin itu, Sidin anggap sebagai guru Sidin, karena musuh itulah yang sebenar-benarnya mengeritiknya itu habis-habisan tanpa ada rasa apa, rasa kada nyaman, tanpa ada rasa sungkan. Itu selain kaziminal ghaiz, kaziminal ghaiz wal afina anin nas. Nah, kemudian disinilah pandangan Sidin yang terakhir. Karena Sidin merasa sebagai hamba Allah Ta'ala, orang-orang yang memusuhi Sidin, orang-orang yang tidak senang itu, Sidin juga kasihan. Jadi Sidin menundukkan, mendudukkan, memposisikan diri Sidin itu sebagai hamba Allah. Ini pun orang yang hamba Allah juga kasihan, ini orang menjadi orang-orang yang celaka. Jadi dasarnya itu kasih sayang. Jadi disinilah ulang tahalluknya seorang orang aulia atau orang soleh itu mengikuti seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah itu kepada orang-orang yang memusuhi Sidin, Allahummaghfirli qawli, Allahummaghfirli qaumi, wa innahum la ya'lamun. Jadi di situ jualah duduknya seorang hamba. Nah, jadi itu sebagian daripada akhlaknya beliau. Kita ini berada tadi di bulan Rajab, di mana di sini kita adalah bulan pengampunan Allah Ta'ala. Jadi sedangkan kita orang yang beriman aja tadi, sedangkan orang yang kafir aja tadi diampuni, apalagi kita orang yang beriman. Tinggal lagi keyakinan kita. Jadi satu ayat lagi yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul, katakanlah wahai hambaku, ya Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memanggil hambanya, asrafu ala anfusihim, yang bersangat berbalewatan maksiat kepadanya, tetap dikakuinya hambanya. Kemudian la taqnatu mir rahmatillah, janganlah engkau putus asa atas rahmatku, ya Allah Ta'ala. Jadi ini ayat harus jadi pegangan kita supaya kita itu husnudzon kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu bersifat rahman dan rahim. Kita segala sesuatu apapun dianjurkan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menunjukkan dirinya dengan nama Allah yang bersifat Rahman Rahim. Jadi ini suatu keyakinan di hati kita yang harus kita yakini. Satu, bahwa Allah Ta'ala bersifat Rahman dan Rahim, kasih sayang. Yang kedua, pengampun, bukti umat. Nah ini berhubung ini bulan Rajab. Tapi bukan hanya di bulan Rajab, keyakinan itu harus kita tanam di dalam diri kita selama-lamanya, sehingga kita husnudzon lah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita husnudzon, sangka baik kepada Allah Ta'ala itu agak mudah. Jujur, ulun padahkan agak mudah. Karena segala sesuatu perbuatan Allah Ta'ala yang menimpa kepada orang yang beriman itu hanya dua. Imma kafaratul dzunub wa imma liraf'id darajat. Jadi orang yang beriman seperti kita mengakui, mempercayai Allah Ta'ala, kita mengimani kepada Allah Ta'ala, segala perbuatan Allah Ta'ala yang menimpa kepada kita itu, tentu yang menimpa kepada kita segala sesuatu yang tidak nyaman.
datanglah musibah. Nah itu musibah itu entah garing, ada berduit, ya banyak kan bisa ngiti bini di rumah. Nah jadi itu imma kafaratul dzub, yaitu kepada orang awam beriman, orang awam itu kafaratul dzunub, penghapus dosa. Amun orang soleh liraf idrajat, mengangkat derajatnya. Yang jadi mukmin biasa menjadi khawas, mukmin jadi abror, abror menjadi muqarrabin. Nah sinilah orang-orang aulia itu banyak bala musibahnya, karena inya untuk diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang muqarrabin. Di sini jualah ayat yang ulun bacakan tadi, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Jadi mohon maaf, jadi ulun menceritakan tentang ayat Quran dari Subhanallahi Asri, kemudian akhlak-akhlaknya Rasul, akhlak-akhlaknya Abah Guru, itu semuanya ada tercantum di dalam Al-Quran. Jadi mohon maaf, ulun bukan tidak ingin dikatakan hanya sekedar tukang cerita, jadi hanya bekas Abah Guru aja. Tapi dasarnya di mana? Jadi kita tuh tukang bacakan. Kalau tukang bacakan itu, ini akhlaknya, ini ada dalilnya Quran, sehingga itu afala yatadabbaruna al-Quran. Jadi itu Quran menyuruh begitu supaya memikirkan. Jadi bukan sahibul hikayat, bukan tukang cerita, ini tukang baca. Artinya membaca, ini akhlak beliau, ini Al-Quran. Di sinilah cocok. Maka itu ulun tidak menceritakan tentang karamat. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian uiddat lil muttaqin. Nah itu. Nah kemudian mudah-mudahan kita tadi berkumpul mendapatkan keampunan. Yang terakhir, ini kita akan memasuki bulan Sya'ban. Jadi kita itu sering membaca Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban balighna Ramadan. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan ke bulan Ramadan. Ya, tapi terutama kita tadi ialah mendapatkan keampunan, kemudian mendapatkan rahmat. Jadi bulan Sya'ban ini bulan rahmat. Disinilah duduknya ulama lebih banyak memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salawat itu apa yang sudah sampai kepada kita, yang disampaikan oleh Abah Guru, seperti tadi Maulid Simtud Duror, ada Dalailul Khairat, ada Burda, dan banyak, tergantung kitanya aja lagi kawakah menggawi kadalah. Mudah-mudahan kawak ya. Nah, jadi rahmat. Jadi salawat itu harus kita tanamkan dia bilang. Jadi kita menanamkan Rasulullah. Jadi ini dua menjadi pegangan kita, Allah Ta'ala, Rasulullah. Jadi husnul dzan kepada Allah, jarat Allah Ta'ala, in ana inda dzanni 'abdi falyadhunna bima syaa. Aku jarat Allah Ta'ala, terserah hambaku apa menyangka. Bila nyangkanya baik, insyaallah baik. Jadi kita menyangka Allah Ta'ala mengampuni kita, insyaallah kita diampuni. Nah sekarang Rasulullah ulang, makanya apa Rasulullah? Secara zahirnya kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanpa kita membaca salawat pun rahmat Allah Ta'ala itu terus-terusan. Kita memberi salawat kepada Rasulullah itu kita hanya seperti mendapatkan kembali daripada jaka istilah hujan itu yang turun itu kepada Rasulullah, kita ini dapat tampias setidaknya rasa dingin bahwa bukti itu hujan. Jadi sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu bersangatan kasih sayang. Jadi satu aja ulun sampaikan, dan ini sering ulun sampaikan supaya kita bersyukur mempunyai Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun surah Alam Nasrah itu, Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan ila akhir surah,
apa perkataan Nabi yang terakhir itu? Begitu sudah suruh itu, kata Nabi, la arda wahidun min ummati finnar. Aku tidak rida, tidak suka sama sekali, jangan sampai ada satu pun dari umatku yang di dalam api neraka. Biar aja lagi pikirkan. Itulah perhatian Rasulullah kepada kita. Nah, tinggal kita lagi bagaimana membalas budi. Ya tidak lain, kita mengikuti sunnahnya, kita mengikuti, memperbanyak salawat kepadanya. Nah, lalu ini tadi, Allah ini Rasulullah, jalannya, pangwasilahnya kayak apa? Kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah itu kayak apa? Tentu ada sanadnya, ada rantaiannya. Ya, yang apa yang disampaikan Abah Guru. Nah, ini salawat dalail, ini salawat burdah, ini maulid simtud duror. Jangan terpengaruh, ingat. Kalau pang melihat media sosial ini, ujar Abah Guru, ujar wasiat Ba'alawi itu, ada keturunan Rasulullah, jangan didengarkan. Kita, ya kan? Kalau memang sidin bawasiat maka itu, sidin kada mewasiat ulun-ulun baca simtud duror supaya terus-terusan. Jadi pesan sidin itu nak di sidin, karena mun Abah garing, Abah sakit, sudah sakit-sakitan, sidin tetap aja sidin baca maulid. Terada itu dusta kebenaran itu. Jadi logika kita aja yang kita pakai. Akal kita itu dah. Jangan mendengarkan nang media nang bawa fitnah itu. Kada masuk akal itu nah. Nah itu, jadi ini solawat seperti bagaimana Abah Rasulullah sudah, bagaimana Abah Guru sudah mengijazahkan. Nah itulah kita amalkan. Mudah-mudahan kita istiqomah. Istiqomah itu yang dicari. Jadi al istiqomatu khairun min alfi karamah. Sehingga begitu kita sering istiqomah membaca solawat kepada Rasulullah, baik maulidnya, baik dalail burdah dan lain-lainnya, solawat masalah apa itu, itu meresap di hati kita, merasakan sehingga kita keganangan terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita setidaknya mencium akan harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun kada seperti kasidah inni muhibbun bidzikri Ahmad basyir muhibban walau bi ru'ya. Jadi artinya gembira alakanlah hati ulun nang sering kegadangan dengan Rasulullah ini. Setidaknya dengan mimpi. Karena apa? Man ra'ani fil malam lam yadkhulinna. Barang siapa pernah ya Rasulullah bermimpi denganku, matinya mati beriman, tidak akan masuk api neraka. Itu jaminan Rasulullah. Tapi mati beriman. Amun kada masuk neraka, tentu masuk ke dalam surga. Nah, jadi kita membaca salawat, kita membaca maulid itu yang kita tuntut ialah keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita ingin tampil pentas. Jadi ingat itu. Jadi kita membaca salawat, membaca maulid itu semata-mata yang kita tuntut keridhaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keridhaannya sahibul maulid mengarang kitab itu bukan untuk yang tidak pantaslah. Nah, jadi mudah-mudahan jadi pegangan kita itu ini Allah, ini Rasulullah, ini paguruan. Tiga itu yang kita pegang, insyaallah dengan berkat orang-orang soleh kita selamat di dunia. Mungkin kiranya itu aja apa yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita semua yang mencintai orang-orang awliya as-salihin diselamatkan di dunia dan akhirat, diberinya rahmat di dunia dan di akhirat, diluaskan segala rezeki kita yang halal, dipanjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, dijauhkan daripada segala bala musibah, dimudahkan rezeki kita, diluaskan rezeki kita yang halal, dan yang terlebih utama ialah husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahlil. Antum enggak tahlil antum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا خير. لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 Subhanallah bihamdihi 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 Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim Subhanallah wa bihamdihi daiman Subhanallahil aliyyil azim Ya Allah 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 Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل واصل الوادي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وعملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة وتقبل أن نقدم ذلك ونولي إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين من الأولياء والعلماء والصالحين إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى أرواح والدينا ومشايخنا وقرباتنا وجيراننا وأصحابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين خصوصا إلى روح من اجتمعنا هاهنا بسبب عبدك الفقير المغفور المرحوم شيخنا قدوتنا شيخنا محمد زين بن عبد الغني أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله فداء لهم من النار وبكاء لهم من النار وعتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه واعف عنه برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك
وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الورقة والصلوات الطيبات لك. السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى ولينا إسراف المشارين الله وبركاته رسول الله وعلى عبده. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. At-tahiyyatu wa barakatuh salawatu thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala alihi as-salihin. Fadhala ayyuhan ala ali sayyidina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم العظيم السلام السلام عليكم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت اللهم أعني على ذكرك وشكرك سبحان الله على قدر غيره ولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا تكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسم وسعة في الرزق